senyum, ma, enam, tujuh, delapan. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi ini sudah lengkap semua ya? Sudah. Nah, jadi begini, bersih desa ini adalah tradisi adat yang merupakan naluri baku bagi masyarakat pedesaan. Nah, ini biasanya dilaksanakan setelah musim panen. Nah, bersih desa ini juga merupakan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Besok toh, Mbak, kalau keranjang ini sudah terjual, boleh ya saya minta uang? Ngerti gue ngapa? Buat beli HP. Itu biaya toh, Mbak. Entok duit kok mengarti gue tuku HP. Mbak, yo tinggu mangan. Simbok ki. Lah dipikir kok leh mangan wae toh. Sekali-kali tuh mbok bersenang-senang gitu loh, Mbok. Siapa itu, Mbok? Apa iki, Wi? Tempat ini nanti bisa kita jadikan sebagai pos sekretariat layanan wisata. Catat, Wi. Oh, catat ya, Mas? Iya, catat. Sudah, ayo. Wah, Urwen. Rumah orang sih mau dijadikan kantor. Seenaknya sendiri. Sopo tuh kembok? Mbok. Wah, uang ini nyak-nyakan banget, Kimbok. Pintu sih, Mbok, kok diem aja tuh? Kok yo ben urung karuan kelakon kowe kok delok wae kowe yo. Ayo Wi, hati-hati. Lihat langkahmu. Tempat apa ini, Mas? Ini nanti akan menjadi tempat yang sangat menarik kalau dikelola. Ah, Wi, sini. Catat ya, Wi. Tempat seluas ini, kalau ditata dengan baik, akan menjadi menarik, Wi. Nah, nanti di sudut-sudutnya itu, kita beri gentong hiasan raksasa biar tambah menarik. Apa menariknya, Mas, dari tempat seperti sampah begini? Halo. Kamu ini melihat potensi yang sangat bagus seperti ini kok malah sedih toh, Wi. Nah, Wi, di sini ada tok namanya mata air Karang Bajang. Mata air ini adalah satu di antara mata air dari 7 mata air yang diambil dengan cara upacara adat, Wi. Oh, jadi tok itu nanti yang Tok. Pekarangan ini ada yang punya loh. Mau diapakan, Mas? Ini catat ya, Mas? Tidak usah, Wi. Wah, harusnya dicatat, Mas. Mas, LSM, kalau punya gagasan yang bagus itu ya mau dibicarakan dulu sama yang punya pekarangan. Jangan terus kerumunan. Noto ini, noto itu. Pak, memangnya tempat ini ada yang punya? Hah? Siapa? Ada, itu Mas Sukro. Ini tumpah darah tanahku. Jangan diganggu, pergi. Waduh. Wah, penting ini, Mas. Dicatat ya? Tidak. Jangan. Sudah, Wi. Sekarang kita cabut dari tempat ini. Besok kita bicarakan dengan Pak Kades. Ayo. Cepat, Wi.
Persoalan kerilek. Sing penting ki gelut ya ora. Gelut ya gelut ning nganggo tatanan. Alah nganggo tatanan barang emosi ya. Ben persoalan iku jelas. Soalane jelas, Lek. Wong-wong nggo namu ki sarak. Lho, sarak piro? Piye? Gerbange awake dhewe ora lek nggo parkir. Nggo dodolan ora oleh. Tidak secara pribadi. Sebaiknya kita bicarakan dengan Pak Kades besok hari Rabu. Hari Rabu, Pak. Hari Rabu, Mbak Tati, tolong dicatat ya, Mbak. Ora iso. Persoalan ini harus selesai sekarang juga. Tunggu, saat ini kita tunggu saja undangan dari Pak Kades. Ora iso. Kita pulang. Ora iso. Awas, woi. Semua persoalan itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ora iso. Aja ya, Rabu. Anak yang rajin membantu orang tuanya mengambil daun pisang untuk membungkus tempe. Masa kecil saya seperti polisi ini. Tapi alhamdulillah dengan tempe anak-anaknya bapak bisa menjadi pegawai semua. Oh, jadi masa kecil Pak Tito seperti polisi ini ya? Iya, betul. Why something? I thought it would be sweet. Why? Is there a problem? No, actually I like it. Yes, it's better like this way. Actually it isn't. Yes. Pak Tri, ini nanti kita jadi ke situs warung botol. Iya. Oh ya. Yeah. Nah enak toh kita di sini, di dalam nggak kena asap. Ini cetak ya, Pak? Iya, dicetak. Mari, Pak. Kita segera saja ke situs warung botol. Silakan. Nggih. Monggo.
Umbul ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Beliau seorang sultan yang suka membangun taman-taman air. Selain Umbul Warung Boto ini, beliau juga membangun taman air di Bayeman, Sidokarto, juga Gua Siluman di Wonocatur. Selain itu, Sultan Hamengkubuwono II juga berasal dari sini. Bu Sadilah tahu itu. Iya betul Pak. Dan sebelum beliau dimenang menjadi Sultan yang kedua, beliau bernama Rejo Kusumo. Dan beliau juga memiliki petilasan di Rejo Winangun ini. Ya di kawasan ini. Satu lagi, kenapa disebut Tumbul? Karena keluarnya air mumbul. Mumbulnya berasal dari bendungan Sungai Gajah Wong, kemudian dialirkan menjadi Tumbul. Situs Warung Boto ini sebagai kawasan inti. Nanti dari sini kita tarik ke titik yang merupakan potensi desa yang menarik bagi wisatawan. Jadi titik-titik potensi ini kalau kita tarik garis-garis patah sudah menjadi rute di jalur telisik. Nah, titik-titik baru yang kita temukan barusan bisa jadi merupakan pengembangan jalur telisik baru. Bisa itu, benar. Bisa itu. Ah, ketemu kamu. Begini bapak-bapak, kami ini dari tim pengembangan desa wisata. Alah, dari LSM wisata loh. Begini pak. Tugas kami itu memetakan rute-rute potensi penting yang dimiliki desa wisata sini pak. Betul. Coba lihat peta yang kamu garap. Seperti apa coba? Baik pak. Ini. Nah, ini peta yang sudah kami garap. Dari potensi-potensi penting yang dimiliki desa wisata sini, akan saling kami hubungkan hingga menjadi rute di jalur telisik, menelisik desa wisata. Wah, nggak beres ini. Mosok potensi desa wisata kita tidak masuk, Kang. Oh, iya ini, kalian. Sekarang kenapa? Ini ada apa? Ini Mas Rasito. Bapak-bapak ini memprotes apa yang sudah kita petakan. Mohon pengertiannya bapak-bapak. Pemetaan ini kan belum selesai, baru tahap perencanaan dan butuh proses yang berkali-kali. Alah, dari dulu kok proses. Ya enggak? Akan kemudian Pak Bambang. Eh, Pak Bambang. Itu loh dicari bakul oleh Bambang Pasar Plato. Kayak wis ngidam. Loh, kamu itu sekali-kali enggak usah hiyik ji. Aku diantar ke rumah Puji. Oh, ada urusan penting ini.
Lah saya itu baru saja dari tempatnya Puji, Cik. Kok suruh ke sana lagi? No perkara apa toh? Wah, pokoknya penting banget, rasa ndak takon barang toh. Ayo aku kudu ngerti perkarane sik toh. Andani yo. Aku ki arep mengadu urusan LSM wisata kae lho. Sing yak-yakan moroni omahku. Kowe ngerti? Katanya rumahku itu mau dijadikan kantor sekretariat wisata. Bayang no? Pas kuwi. Pas si Puji kae yo lagi mangkel karo LSM wisata kuwi. Ya wis, aku tak toto-toto mangkat sik. Ora usah pupuran barang to yo. Aku ki arep ganti klambi yo. Sik. Puji mung kesok lunga lho. Oh, ditani. Guys, cepet toh, sung. Iya. Wes, yo, udah makan. Yo gendang. Ayo ngadeg. Sebetulnya di jalan itu sudah banyak sekali para wisatawan yang sudah lewat. Kamu itu orangnya siapa? Kalian semua ini di pihak siapa? Ayo jawab. Jangan hanya diam saja. Berarti kalian semua ini penghasut, pengkhianat. Pergi dari rumah saya. Pergi dari rumah saya! Apa? Jangan masuk rumahku. Aku sudah tahu. Kalian cuma mau menghasut aku toh. Aku sudah ditelepon Haryo. Sekarang pergi. Jangan dekati rumahku. Paham? Pergi. Kabur. Iya. Kabur. Masalah situ.
Iya, Pak. Tolong persiapkan sebaik mungkin. Siap. Kami akan mempersiapkan seolah-olah pengelolaan desa wisata oleh warga masyarakat terkesan buruk, tidak memiliki kemampuan, dan harus segera diganti. Baik. Tapi begini. Iya. Tolong jaga reputasi dan nama baik saya. Pesan saya, jangan sampai bocor. Oh, pasti, Pak. Siap. Ikut rombongan jahat. Katanya setelah aset harta wisata di desa ini dikumpulin, bakal dibagi berdasarkan jasa seseorang terhadap perkembangan di desa ini. Wah, berarti aku dapat bagian. Karena apa? Karena aku tuh juga ikut andil dalam pasang konflik di situs Warung Boto. Oh, gitu toh. Lah berarti aku juga dapat jasa no. Aku saja yang menanam pohon mojo itu, eh. Kalau gitu, kesaksian ini kita gunain buat ngeyel di depan Pak Kades. Gimana? Benar. Pak. Ya. Besok. Iya. Kalau aset uang kas pengelola desa wisata jadi dibagi, bagian saya mau tak belikan sepeda. Oh iya, bagus itu. Biar kemana-mana lancar. Nah, tapi kamu kan udah punya sepeda. Nah, Pak Nano itu yang belum punya. Iya, aku belum punya tapi, Pak. Oh. Saya mau beli dua. Dua? Iya. Wah, Mbok, kamu hari ini pakai yang satu. Oh. Hari lain pakai yang satu. Oh, gitu dong. Oh. Ya, iya. Nah, kamu itu lebih baik beli bentor, Nak. Bentor? Iya. Jadi kalau kamu mengendarai, rambutmu itu bisa berkibar, melambel-lambel, indah loh, Nak. Berkibar bulanmu atas. Awang rambut aja enggak ada kok. Oh, batunya gondrong. Bambang itu gimana, toh? Bagaimana, kan? Pak Kades, susah. Susah banget itu. Loh, Kang. Eh, ini, Kang. Iya, Kang. Nah, ngobrol-ngobrol sini. Iya, Kang. Gimana ya? Kenapa kok dana kas desa wisata itu bisa berpindah tangan ke Pak Kades? Begini loh, Pak Kades itu mengira pengelola desa wisata ini tidak becus. Masalah muncul, Pak Kades ambil alih. Dia berjanji akan mengumpulkan warga dan melakukan penataan ulang di desa wisata ini. Sik, Kang. Persoalan sesungguhnya tidak seperti itu, Kang. Terus gimana? Ini loh, Kang. Di situ ada beberapa pihak ikut nimbrung. Nah, terus Pak Kades memanfaatkannya, Kang. Walah gitu toh. Iya. Ya udah kalau gitu besok kita lihat aja siapa yang bermain di balik semua ini. Iya, iya. Iya. Ini sudah jelas. Pengelolaan desa wisata kita sudah dikelola oleh LSM pendamping. Berarti Kades dan LSM itu bersekongkol begitu? Lah yo jelas. Terus sekarang kita harus bagaimana? Sudah, sekarang sudah langsung tas. Masalahnya kalau kita rembukan, mereka itu lebih pandai bersilat lidah. Betul. Iya, benar. Benar. Sekarang segala kegiatan mereka kita sabotase. Setuju. Kata paman saya, desa ini akan ditangani oleh BPJP. Soalnya akan mendapat dana hibah dari Jepang yang cukup besar. Lalu, bagaimana nasib Kadesnya? Kades itu akan menggantikan dia.